Dari persiapan sekolah swasta dan yayasan itu jauh lebih siap dibandingkan dengan sekolah negeri dalam rangka menyiapkan siswanya untuk ujian nasional. Nah, karena kalau sekolah negeri, tryout dan sebagainya itu jumlah terbatas karena terbatasnya dana yang tersedia di sekolah. Nah, kalau yayasan, sekolah swasta itu mereka kan dana dari orang tua atau dana dari yayasan sekolah. Nah, jadi bisa jumlah untuk pelaksanaan tryout dan sebagainya. Nah, kemudian mereka bisa mendatangkan narasumber luar untuk membantu guru-guru dalam rangka kegiatan MGMP di sekolah untuk mengkaji materi-materi pelajaran yang kemungkinan akan keluar pada ujian nasional.